Yo, selamat siang. Ini sahabat Iban Kuncung dan sobat Ades dimanapun berada. Iban Kuncung sekarang akan bersilaturahmi ke daerah Cikalontang ya. Ini jalannya sangat wah bener ekstrim. Tanjakan, podonan, goreng di jalan aja. Ini Iban Kuncung akan menuju daerah Pasanggrahan. Kediaman Bapak Delan ya. Ini baru setengah perjalanan juga belum. Ini baru mau. Ini anak desa disambut dengan benderanya. Ini anak desa official, lihat nih. Bendera sang merah putih kebanggaan orang Indonesia ini. Sang merah putih kebanggaan Iban Kuncung ini. Buat sobat Ades, lihat nih. Iban Kuncung dan tim akan berkunjung ke daerah Pasanggrahan. Nah, ini baru mau tiba ini. Ke daerah Padelan. Alhamdulillah kita sudah sampai. Alhamdulillah udah sampai nih, guys. Lihat tuh. Iban Kuncung ini beserta timnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iban Kuncung di channelnya Anak Desa Official. Pada kesempatan siang hari ini Iban Kuncung sedang berada di Kampung Pasanggrahan, Desa Kusparaja, Kecamatan Cikalontang. Dan kebetulan di Kampung Pasanggrahan ini ada makanan-makanan unik ya, rujak, pucuk, daun selon. Oke, kalau sobat ada penasaran ikuti Iban Kuncung terus, jangan lelah, jangan bosan. Iban Kuncung, selamat siang, mantap pun. Guys, ini pertama-tama rekan saya ini saudara Al akan ngambil daun petai selon ya, daun petai selon. Ini rencananya mau dibikin rujak daun petai selon ya. Ini saudara Al sedang melakukan pengambilan daunnya. Hati-hati guys. Pucuknya seperti pucuk kayak awan. Oke, pertama-tama saya sama si Teteh akan membuat rujak daun apa itu daun selon, daun putuk selon. Ini bahan-bahannya udah si Teteh ulek ya. Seperti ada bahan apa aja teh ini teh, bumbunya teh naon bae teh? Cabe. Alias cabe ya, dan terus apa teh kencur alias cikur kalau bahasa Sunda, terus garamnya teh garam gula merah pakai penyedap rasa penggurih gitu, mau pakai salsa mau pakai apa aja boleh gitu, yang penting asal gurih gitu masakan aku. Ini si tetehnya sedang mengulek ya, sajikan terus di channelnya Anak Desa Official. Ini Iban Kuncung sedang belajar bikin rujak daun petai selon. Teh terus kemana teh? Dipipitan. Oh dipipit. Alias dipetik guys, dipipit. Kalau bahasa Sunda mah dipipitan. Pakai dia terasi kan itu? Oh, jadi bisa pakai terasi itu teh? Oleh karena wanginya sedap gitu. Sahabat Ades dimanapun berada, dan hubungannya dengan like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa aktifkannya, loncengnya. Khusus buat orang Pasanggrahan, Iban Kuncung di channelnya Anak Desa Official. Mantap, wuih! Mantap.
Ah, rada eh. Guys, sini tuh saya lagi ini nih ngarujak daun petis salon. Ayo kasih cobain. Ayo. Harus cobain kok. Biar main pas. Kau pakai kerupuk enak. Mantapnya. Mantap lah. Cobain, cobain. Kerupuk nak. Guys, mantap. Nah, tapi, nyata, enak. Mantap nih. Oke, wah mantap nih. Enak. Ini bisa dimakan dia pakai nasi, bisa. Enak. Mantap. Mantap tahu. Apa coy? Ah, semua tangan. Semua tuh ke mana? Opak sing opak singkong ya. Mantap. Doana Bang, tengok tutup ya ki ayo. Mantap. Lagi buat kan sukun. Oh, semua ke. Mantap, duit. Kepan ada dimanapun berada nih lihat Ipan kucing lagi makan. Gula tuh cengek main-main. Ada sih main lah. Ini rujak daun pucuk selon ini. Ala-ala orang Pasanggrahan ini main. Nah ini makanan khas orang Pasanggrahan. Mantap. Ini kena rungai. Udah hard tuh kan sudah makan gue sekarang tuh udah hard coy. Mantap. Mantap. Ipan kunjung di channel anak Nes Official. Mantap. Abis. Mantap.